Assalamualaikum semua. Yeah. So hari ni kita nak buat video makan-makan je. So hari ni suami saya makan lauk kukus. Nasi lauk kukus. Nasi kukus. Nasi ayam kukus. Saya pula makan ayam masak merah. Ni beli je. Okey. Apa ni? Ada timun, ada sambal belacan. Lepas tu ada sayur campur. Okey. Okay. Tanpa melengahkan lagi, mari kita makan. Kita makan. Tengah hari. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yee. Lapar mana? Lapar gila. Lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Lapar. Pinggang pun tak lepas. Ni aku rasa ayam besar ayam dia bagi. Besarnya ayam dia? Yes. Tak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sebenarnya ni. Mana kau ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ayam masak merah dengan sayur. Sedap. Sedap. Nasi kukus. Nasi kukus. Ayam berempah. Oh, mah tak ada jatuh. Sedap. Ayam masak merah sedap. Rasa nikmat. Lapar pula. Masya Allah. Kita ambil sambal belacan sikit. Saya dulu, saya tak, bukan dululah. Di awal-awal pregnancy, tak boleh nak makan sambal. Tapi sekarang, dah boleh. Sekarang dah lalu. Dah boleh makan, ya. Alhamdulillah. Tak. Masak ayam. Terlalu besar ayamnya. Sedapnya, ya Allah. Hanya Tuhan saja yang tahu. Okey, cecah sambal. Sedap. Bak kata beli Jackie sedap. Makan tak boleh bunyi kan? Orang bantang kan? Kalau bunyi kan? Mana ada? Boleh je. Makan memanglah berbunyi. Yalah, bunyi dia cuak. Boleh. Kan orang pantang lah kalau makan bunyi. Aska? Aska dengar orang makan? Ya, memanglah. Hari-hari duk tengok apa video orang review makan. Juicy gila. Ayam dia. Tak pedas pun. Manis-manis tu. Manis-manis bawang. Manis-manis. Sedap. Wow. Sama ada pedas ke? Boleh makan lah. Pedas. Sambal pedas. Sedapnya nasi kukus. Ni baru penggemar apa nasi kukus. Memang layan kalau makan rasa macam ni. Rasa dia macam mana? Rasa dia tak tahu nak apa. Kena rasa baru tahu.
Hanya si hanya si perasa saja yang boleh menggambarkan rasanya macam mana. Tak tercapai di akalmu. Tak bedah lah sangat. Tak bedah. Bedah tak. Yang ni ayam masak merah tak pedas, tapi sambal belacan dia pedas sikit. Tapi sedap lah, kena lah dengan sayur dan timun. Timun yang segar. Timun segar. Allah dah. Tu hari ni korang makan apa? Dah lama lah kita orang tak buat video makan-makan kan. Korang makan apa? Sila komen di bawah eh. Jenuh komen lah. Orang lain tengok hari lain makan benda lain. Sedap sangat. Saya nak kutukkan tangan ni. Ayam ni telah melindungi nasi. Tak nampak. Pulang. Nak air. Dah. Tambah sikit buah. Macam ayam percik eh. Dia punya ayam besar. Besar macam ayam percik. Dia bagi 1/4 ayam ya. Tu. Biasa, biasa sahabat sangat. Berapa ringgit lah, aku tak ingat. Tu dia. Habis lagi ya. Batuk pula. Nak air tak? Dah. Tak dulu. Dah. Masya Allah sedapnya. Syok, tak tahu nak habak lah, syok kan. Sungguh menyelerakan. Dah tak rasa pedas-pedas sikit. Kenyang lah. Tak habis kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi nak lagi. Macam mana? Kena makan lah. Kenyang monti.
Tak lah, tak bazir. Tak bazir. Tak pergi sambung lain. Hmm, sedap lah. Dah pesan. Dah makan. Eh, dah kenyang buat ni. Tak, ni sebab angin ni. Sebab tadi tak sarapan. Terus makan tengah hari. So, it's a brunch. Tadi tu bukan angin kenyang. Rasa sambal dia. Eh, masak merah. Dah pernah makan lah, tak mau. Ini tak pernah makan lagi. Nah, nak try. Tak nak. Tengok situ lah. Apa yang pedas ni? Tadi sambal lacan dah habis dah. Sambal merah ni pun. Sedap kan? Ya Allah. Bila nak habis? Habis ku banyaknya. Kesak ni ayah ni tak habis. Besar tapak tangan. Besarnya. Banyak sikit je. Air tak boleh tunjuk secret. Secret recipe ni lah. Ya Allah. Tapi nasi kukus ni dia bagi macam sambal je ni. Macam sambal ayam penyet. Setengah nasi kukus kan. Tunjuk. Dia bagi apa? Tu, ayam penyet ni sambal eh. Setengah dia bagi macam sambal belacan tu. Selalu selalu orang bagi yang sambal belacan tu lah. Yang cayak sikit tu. Yang cayak, yang cair, cair, yang cair sikit tu. Cayak lah. Macam mak calur apa. Cayak lah. Cayak. Cayak lah. Ini sayang sikit. Berapa ringgit? Nasi kukus. Tak nak lah. Puluh ringgit lah. Mak. Ke 7 ringgit lah. Ke 6 ringgit. Tapi baguslah ayam besar. Untung ni ke? Ayam kecil saya dulu RM4.5 macam tu. Mana orang jual lah RM4.5 sama ni. Ya? Yang kat depan tu dia jual RM4.5? Kat mana? Kat area Medan. Bukan lah. Tapi jalan tu. Itu RM5.5. Itu kalau ambil tak biasa kot. Mana ada lok biasa tak biasa. Dia bagi lok sama je. Kenyang. Masih tak habis. Tak tahulah. Masih teriak eh. Tak habis. Pernah tengok nasi teriak? Pernah. Bila? Masa tu. Tu kecil lah kan. Nak buang nasi. Tiba nasi tu berair. Dah hang nasi. Nasi tu nasi basi. Nasi teriak. Hmm.
tak sebenarnya. Masih tu berair sebab kita basuh tangan. Macam tu. Sedap lah ayam masak merah dia macam macam makan kat kenduri orang kahwin tu. Ayam masak merah tu. Sedap. Tapi tak habis sebab banyak sangat. Kenapa orang tua-tua selalu tak bagi pinggan kering? Tak tahu. Bukan pinggan kering, tangan kering. Tak, pinggan. Oh, tak tahu. Kenapa? Oh, nanti dia pun susah nak masuk. Masa kita kecil-kecil ya. Tapi sekarang orang dah tak macam tu dah kot. Dulu je orang buat. Dah besar bahasa sendiri ya. Ya Allah, dah. Oh, banyak isi ayam ya. Macam mana nak habiskan ni? Macam mana? Tak habis lah. Macam mana? Sambal tak habis. Ayam habis. Alhamdulillah. Sikit tekak. Pedas pula. Kalau makan saja sambal dah pedas pula. Pedas tapi sedap. Mantap. Mantap. Allah Akbar. Kita makan banyak-banyak. Angin baru terkeluar. Alhamdulillah, kenyang. Pukul berapa dah? 1.40. Habis dah. Assalamualaikum. Bye. Kerana menonton channel Nur Haifa. Jangan lupa. Jangan lupa. Subscribe. Comment dan like. Share. Dan like. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam.